Waalaikumsalam. Duduklah. Terima kasih, Cikgu. Okey. Hari ini adalah merupakan hari pertama saya mengajar di sini. Apa kata kalau kita berkenalan dulu? Nama saya Suhaimi. Umur, takpelah tak beritahu lah, rahsia. Yang paling penting sekali, saya akan mengajar subjek sejarah dekat sini dan saya akan menjadi guru kelas kamu. Saya berasal dari Pahang, anak peneroka Felda. Sekarang apa kata kamu pula kenalkan diri kamu satu persatu? Kena pastikan ringkas dan padat. Silakan. Hai, nama saya Siti Fatimah binti Muhammad Jatuh. Saya Wan Nabila binti Wan Mayazi. Saya Nur Mani Fazli binti Muhammad. Saya Hashmira binti Muhammad. Saya Atika binti Menteri. Saya Biatu binti Afiq. Saya Nur Atika, ketua kelas. Hai, nama saya Jamal. Boleh panggil saya Jam. Hai, nama saya Kamen. Boleh panggil saya Cam. Siapa nama panggilan cikgu? Oh, boleh panggil saya Cikgu Su je. Kak, akak tahu tak dalam kelas Aitika ada cikgu baru tau? Cikgu kelas kami merangkap cikgu sejarah. Oh, ya ke? Apa nama dia? Cikgu Su. Cikgu Saila? Bukan. Susilawati. Lagi bukan. Okey. Cikgu Suzana? Cikgu Suhaimi. Lah. Okey, cikgu lelaki. Faham? Cikgu tu kacak tau, Kak. Belum kahwin lagi. Eh, kau lebih-lebih pula gatal. Orang pergi sekolah nak belajar lah, bukan nak cik lelaki. Alah, Kak. Cikgu kacak macam tu lah. Kita semangat nak belajar. Budak ni gatal. Nama saya Suhaimi. Boleh panggil saya Cikgu Su. Cikgu Su? Saya Jam, nanti Cam. Eh, kau kena tunjuk aku dah cikgu ni dah. Aku nak sakit juga dah. Eh, sabar dulu. Kau tak ada satu lagi. Kita panggil Cikgu Su. Dia dengan bodyguard dia, Atika tu. Eh, Fadah, Fadah, Fadah datang. Yang kau ni dah kenapa? Yang nak korang ajar boleh tak? Eh, takkan tak boleh murat Kak Long kot. Kak Long tingkatan 5. Saya tingkatan 4. Okey lah tu. Dapat laki muda. Wah, cantiknya muka kau. Ha? Ada hati nak jadi laki aku konon. Dahlah Kak, jom kita belah. Tak payah layang budak-budak poyol ni. Jom lah. Jom. Bengang betul lah. Dari dulu aku nak try dia tau. Tak dapat-dapat. Apa aku ni tak macho ke? Hai, nak makan seorang nampak? Haruslah. Sekali dapat, tak lepas, babe. Eh, mungkin kau nak setia. Tak payahlah, weh. Aku pun suka dia juga, okey? Alah, apa yang aku nak, semua korang nak. Kalau korang nak sangat, korang ambil bodyguard dia tu, Atika. Oh, so sekarang ni, yang bos tu kau nak lah. Yang pengikut tu kau bagi kita orang ni. Mestilah. Eh, Atika tu untuk kau. Fatihah tu untuk aku. Eh, kau dengar eh. Aku tekad tau. Aku akan jadikan Fatihah tu girlfriend aku. Ini Jamal lah. Apa? Jamal? Eh, sorry. Jam! Jam! Sama. Alah, dia bukannya gigit pun. Memanglah, tapi saya ni sejenis geli, cikgu. Tak apa, cikgu. Saya pergi dulu. Terima kasih. Ya.
Jadi itulah cikgu, au-au korang tu yang korang cakap tu. Tak, sekarang kita dah tahu dah. Kelemahan dia, dia takut kata. Banyak benda kita boleh main dengan dia ni. Waalaikumsalam. Cikgu Suhaimi, macam mana hari pertama mengajar kat sekolah ni? Setakat ini semuanya okey, tak ada masalah. Saya seronok kat sini pengetua. Baguslah. Harap-harap macam itulah seterusnya, cikgu. Cuma saya nak beritahu cikgu je. Bukan menakutkan. Cuma beritahu je untuk pengetahuan. Dalam kelas cikgu tu ada dua orang murid yang orang kata lagi dululah buat masalah. Jamal dengan Kamil. Ada lagi seorang kawan dia nama Kamarul. Tapi budaknya pandai, cikgu. Cuma biasalah, nakal. Ya, cikgu? Biasalah, tu pengetua. Saya faham. Apa-apa nanti, saya akan beritahulah. Ini, kalau cikgu ada pandangan ke, cadangan ke, jangan sesegan. Beritahu je saya. Saya lebih suka cikgu yang suka berterus terang dengan saya ni. InsyaAllah. Saya rasa kalau ada cadangan dan pandangan, saya akan beritahu pengetua. Sama-sama kita naikkan nama sekolah ni. Terima kasihlah. Saya minta diri dulu lah, ya. Lembut. Belah. Aku suka semuanya tentang kamu. Ni Atika. Ya, cikgu. Ini ke pasukan bola sepak sekolah kita? Ya, cikgu. Takkan pasukan netball pula, cikgu. Lu yang buruk. Saya tanya elok-elok dengan awak ni. Ni, nampak macam lembik lah. Takkanlah main macam ni. Bahaya tau tak? Sini ada orang main, cikgu. Kalau macam ni, jangan cakap setahun. 100 tahun pun takkan jadi juara. Awak tahu tak? Macam mana, cikgu? Sekolah kita orang mana ada jurulatih, cikgu? Cikgu pandai main bola. Saya tak pandai main bola. Tak pandai? Ika, balang bola tu. Saya pergi dulu. Kau janji dengan Kamarul nak datang pukul apa? Sekarang lah. Sekarang tu pukul berapa? Aku tak makan jam lah. Tapi sekarang. Dia lambat, aku nak balik. Sabarlah. Tu Kamarul? Mana? Bukan lah. Tu Cikgu Su. Cikgu yang au-au tu. Sampailah. Selamat malam, Cikgu. Selamat malam, Kamil, Jamal. Ni dah lewat-lewat malam ni, kamu melepak kat sini buat apa lagi? Pergilah balik, besok kan sekolah pagi. Cikgu tanya orang, cikgu pula buat apa kat sini? Saya ni ada tujuan, sebab tadi kat rumah saya lapar. So saya berjalan pergi sini cik kedai makan. Ni, apa yang sedap kat sini? Inilah tempat yang paling tepat untuk cikgu datang. Warung yang paling terkenal dekat kampung ni, warung Pak Mail, kan? Apa cikgu nak, semua ada, semua sedap. Kalau cikgu nak, saya panggil Pak Mail sekarang. Pak Mail! Mari sini, ambil pesanan. Eloklah tu. Pak Mai, inilah cikgu kat sekolah saya. Nama dia Cikgu Su. Kami panggil Cikgu Au-Au. Kamu ni, tak elok panggil cikgu macam tu. Tak apa, Pak Mai, tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu nak makan apa? Ni, Pak Mai bungkuskan saya nasi goreng sotong. Air tak payah. Tunggu nasi dia. Duduklah tu, cikgu. Baiklah. Cikgu jangan duduk sini.
Senyum baik kan tak nampak apa tu? Tujuh sotong mana cikgu? Cikgu sini. Confirm tak ada sotong, tak ada. Ni, tak ada. Tak ada. Clear. Betul? Ya, yeah. Tak ada. Saya jamin. Cikgu ni pantang diusik. Takut sangat. Ni mesti dah takut sebab kata suka gigit kaki saya. Ya ke? Pesanan dari. Ah. Ni kau maknya duitnya. Saya bayar semua sekali. Oh, semua sekali. Ah, ya, saya. Susah cikgu ni. Saya baik dulu eh. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Yang kamu berdua ni bila nak balik? Eh, macam menghalau bunyi ya. Mama ini nak yang bagi saya hadiah ni. Macam peminat cikgu Su kan. Kami janji takkan buat lagi. Ah, pengetua. Boleh tak saya jumpa sekejap dengan pengetua? Aje baru duduk. Duduk eh? Ah, ya. Terima kasih pengetua. Ada apa-apa masalah ke? Ah, ni pengetua. Saya ada satu cadangan untuk pengetua. Cadangan saya ni, macam mana saya boleh membantu pihak sekolah untuk mendisiplinkan lagi pelajar di sekolah kita. Apa kata pengetua? Oh, kalau macam tu memang saya sokong sangatlah. Nanti saya akan bawa perkara ni ke mesyuarat akan datang, ya? Oh, ya. Satu lagi pengetua. Tapi saya nak cakap, saya malu. Saya ni sebenarnya ada kemahiran bersilat tau. Jadi, mengikut perancangan saya, saya nak tubuhkan satu persatuan silat kat sekolah kita. Oh, ya ke?
Ini yang buat saya bertambah suka kat cikgu ni. Saya memang sokong sangat-sangat bila agak-agak cikgu nak tubuhkan. Ni kalau cikgu nak gunakan sebarang kemudahan kat sekolah ni, gunakan je ya. Kalau cikgu nak tubuhkan hari ni pun tak apa. Tapi kalau ikut perancangan saya, dalam masa yang terdekat ni lah pengetua. Tapi walau apa pun, terima kasih sebab sudi mendengar pendapat saya, pengetua. Saya yang patut terima kasih kat awak. Kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Ni, cikgu. Kalau tu Kamarul, Jamal dengan Kamil tu ada menyusahkan cikgu apa-apa ke lagi, cikgu beritahu je saya, ya? Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Tak kamar lagi kot. Ulul. Lapan. Yang kau gelak kat kita orang tegasan. Gila tak gelak. Dah korang poyo macam tu. Korang tahu tak? Satu sekolah gelak dengan korang juga tau. Korang ni kan aku tumbuk yang. Dah. Jangan marah. Main sini aku pergi belanja korang. Jom. Jom makan. Aku pengang betul dengan cikgu lembut tu. Macam mana aku nak jatuhkan dia? Kata tak ikut sekolah. Fikir sendirilah, brother. Okey, macam ni. Apa kata kau tumbuk dia? Kau nak tumbuk dia? Ni, si Jamal ni pun, setakat tolak dia macam tu pun, dia dah jatuh si pondan tu. Tak. Kali ni aku tak nak main kasar-kasar. Aku nak main slow-slow. Sini aku ikut lah. Lagi-lagi nak ikut aku. Carilah idea sendiri. Ni kita makan ni. Kau belanja ke aku belanja? Kau lah belanja dan kau cakap. Tahu pun. Jom lah. Kejap. Aku ada idea. Satu hari nanti akan kecoh satu sekolah aku buat. Dah. Jom. Aku lapar. Betul lah. Jom. Dah. Selamat datang. Barang yang hilang tu dah nak kena ganti balik. Nak kena modal juga. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Pak Mai, tolong bungkuskan saya nasi goreng sotong satu tak pedas macam biasa. Saya minta maaf banyak-banyak cikgu. Ini hari warung saya tutup sebab semalam ada kes. Kes apa pula ni Pak Mai? Warung saya ni kena rompak. Tu, dapur gas dengan tong gas dengan televisyen semua habis dia kebasnya. Saya pun peliklah. Barang-barang macam tu pun dia orang nak curi. Cikgu, jalan malam dekat kampung kita ni kena berhati-hati sikit. Kalau boleh bawa senjata. Dekat kampung kita ni banyak hantu raya. 2-3 malam lepas nangka aku pun orang kebas ni, geram ni. Kalau macam tu, apa kata saya cadangkan? Kita tubuhkan satu kumpulan sukarelawan. Bukannya apa, saya boleh ikut meronda sekali. Sebabnya, buat perompak ni kalau terdesak, macam-macam boleh buat sampai membunuh. Takut saya. Bagus juga cadangan cikgu tu. Masalah takkan selesai kalau kita tak ambil tindakan. Apa kata kita bawa cadangan cikgu ni pada mesyuarat JKK kita yang akan datang ni. Lagi cepat lagi bagus Pak Mak, ya. Hari ini kita akan belajar tentang tentang kau tak nak cari cikgu susu macam mana? Macam ni. Oi, itu dah macam beruk cikgu tu lah weh. Terpaksalah. Sebenarnya aku yang letak singgam kat kursi dia. tapi aku rasa kan dia tahulah weh siapa yang letak kat atas kursi tu. Ada bukti? Kalau dia nak tuduh aku dengan Kamil buat, maka penumbuk dia tau. Kejap. Tapi dia kata, Tuhan nampak apa yang kamu buat. Memanglah Tuhan nampak. Tapi si lembut tu, ada dia nampak?
Takde. Kau jangan takut, eh? Kalau pengetua tahulah apa yang kau buat ni kan, naas kau orang tahu tak? Yelah, setahu aku kan, siapa lagi setan kat dalam sekolah ni yang sana pada kau dua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu bertiga buat apa dekat sini? Buat apa lagi, cikgu? Rehatlah. Aduh. Rehat. Daripada rehat, tak buat apa macam ni, lebih bagus kan? Pergi perpustakaan ke? Membaca ke? Buat aktiviti yang berfaedah ke? Cikgu, kita orang ni bukannya budak skema nak pergi baca buku kat perpustakaan. Apa salahnya kita orang lepak kat sini buat borak daripada kita orang kacau budak-budak lain? Tak salah. Tapi kan lagi bagus buat benda-benda yang berfaedah. Betul tak? Ha? Dah tepi, cikgu nak lalu. Baik, cikgu cantik. Aku akan kenakan cikgu lembut tu sekali lagi. Cikgu Saloma. Saya tahu siapa yang letak chewing gum atas kursi cikgu tadi. Saya pun dah tahu siapa. Ini semua kerja si Kamil dan si Jamal tu, cikgu. Habis tu apa tindakan cikgu? Tak apalah. Saya maafkan je mereka berdua tu. Macam tu je? Tak, maksud saya, suatu hari nanti mereka akan fikir juga. Betul ke salah tindakan mereka kenakan saya macam tu? Saya betul-betul tak faham apa ni cikgu. Tak apalah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suhaimi. Aku tak faham lah. Aduh, benda lah bodoh lembab pula. Nak daftar jumpa Cikgu Suhaimi. Kau faham tak? Tak. Cikgu Su tu lah jurulatih silat tu. Cikgu Su yang lembab tu. Tak payahlah, aku tolak dia macam ni lah, kau tahu tak? Aku tak percaya. Aku bingung lah. Tak payah nak bengong, kau memang bengong. Kau cakap baik sikit kan, kau lampang lagi. Saya lampang kau baca pergi. Lampang aku ke kau tak fikir? Sekali aku buka buah silat. Dah. Takkanlah pasal cikgu lembut tu kau nak gaduh macam ni. Okey, dah. Jom. Aku buat kau pergi minum, aku belanja. Kau belanja? Duit kau? Duit. Haruslah. Santai kau ada skandal. Kau ada skandal. Kau ada skandal. Kau ada cikgu. Boleh saya jumpa cikgu sekejap? Nama saya Fatiha. Saya pelajar tutan 5. Tadi dekat bawah tu saya tengok dekat apa papan kenyataan tu ada kelab silat. Sebab saya baru nak tubuhkan, saya tengah mencari siapa nak sertai saya lah. Saya nak masuk juga boleh? Ya, boleh sangat kalau macam tu. Jadi Fatiha. Jumpa cikgu tu buat apa? Aku dah agak dah. Ni mesti dia nak masuk kumpulan silat cikgu tu. Mana kau tahu? Kau dengar ke apa nak cakap? Apalah kau ni lembab sangat. Kau ingat kau seorang je ke yang baca papa kenyataan tu? Ramai lagi baca lah weh. Sekejap, ada kita macam mana? Kenapa? Kau nak masuk lah. Takdelah, kau ada pandai silat. Kita makan tempat kaki ke tu? Ini Jamal lah. Kau nak cabar aku cium tangan dia ke? Kau nak cabar aku, Fatiha, aku cintakan kau. Kau nak cabar aku? Weh, kau ni memang amat romantik lah.
Eh, kongsilah sama-sama. Tak apa nak makan seorang je. Aku ni pun minat dia juga. Ya. Aku pun suka dia juga. Minat belakang pada. Dah. Sekarang ni, jom kita pergi sana. Kau dong ajak aku makan, eh? Okey. Okey, jom. Korang nak pergi mana ni? Kalau korang nak lalu, bayarlah tol dulu. Korang tahu kan ni kawasan kita orang? Hei, takkan nak jogging nak kena bayar tol juga. Apa dah? Korang ambil. Apa dia cakap tadi? Nak pergi jogging? Boleh tak kalau kita jogging sama-sama? Boleh. Boleh. Nak ikut. Jom. Korang lari dulu. Eh? Lari jauh sikit. Lepas tu kalau dah lari jauh-jauh tu, kalau dah sesat, dah tak jumpa jalan keluar, lagi bagus. Jom lah. Bagi garang sekarang, eh? Dengan korang bertiga je Kak Fatihah garang. Tapi dengan orang lain, dia okey je. Apa? Garang-garang pun aku suka juga. Cuman. Ya Allah, gelinya ketik aku ni dengar. Dah, Fatihah, kau dengar sini, eh? Aku sebenarnya suka kau, Fatihah. Dan aku nak bawa daripada kawan biasa kita ni ke kawan yang istimewa. Dari kawan istimewa, aku akan bawa kau ke... Dah berdengar. Apa? Aku-aku, kau-kau. Aku ni lagi tua daripada korang tau. Aku ni kakak korang. Tolong hormat aku sikit, boleh tak? Nak bagai. Kau layak ke dengan aku? Ada semut lah. Tadi kau cakap apa tadi? Kau lagi tua daripada aku, ya? Aku tahulah kau lahir bulan 12. Aku ni lahir bulan 1 tau. Beza kita bukannya setahun, sebulan. Ini aku nak cakap dengan kau ni. Sejak kau daftar masuk silat Cikgu Su tu, kau makin belagak, eh? Sudahlah. Kau belajar silat pun dengan Cikgu Pondan. Aku cabang kau bawa Cikgu Su tu lawan dengan aku. Atika Fatihah, ya Allah, buat apa kat sini? Ni, kita orang jogging. Jogging kat sini. Eloklah, sebab cikgu ni pun baru sampai. Ingatnya nak jogging. Tapi, ialah orang baru kat kampung ni, baru nak orang kata apa, orang putih kata nak explore the place. Ni, kita orang-orang selalu juga ada jogging kat sini. Tapi, hari ni ada budak 3 ekor tu lah. Kat sana tu. Oh, 3 orang tu ada kat sini. Kat mana? Tu. Oh, melipat buah pokok. Eloknya. Tak apa. Kalau macam tu, apa kata kamu berdua? Bawa saya berjoging ke sana. Kita panaskan badan kita. Kita bawa 3 ekor tu sekali. Daripada melipat, buah masa buat apa? Boleh. Okey, sebelum tu, kita selfie dulu 3 orang. Okey. Handphone Cikgu Su tau. Okey. Senyum. Kelas. Betul gambar. Jom. 1, 2, 3. Jom, cepat. Alamak, Fatihah dengan Cikgu Su lah. Habis lah kita. Win, tantah kan? Dia dah bagi tu Cikgu Su kot apa yang kita cakap kat dia tadi. Dia memang nak cari gaduh. Apa pun jadi, kita jangan lari. Kita pun tak tahu je, eh. Sekejap. Penat, berpeluh saya dah. Ni. 1, 2, 3 ni. Buat apa kat sini? Takkan melepak je. Ni memang tempat kita melepak, cikgu. Ni, daripada melepak, pergilah berjoging ke, panaskan badan, berlari, naik gunung ke apa ke. Saya ni, pertama kali sampai sini, si Atika dengan Fatihah cakap, cikgu, jom kita berkreasi, panaskan badan. Nampak? Berpeluh macam ni, ha? Bukan melepak macam korang ni. Tak apa, cikgu. Letih. Ni, dah alang-alang kita kat sini, apa kata kita jalan sama-sama, rekreasi ke atas ke, jogging ke, mendaki gunung ke? Tadi nak jogging sekali kan? Jomlah. Tak apalah, penat. Jomlah, sebab kalau kita dah sama-sama kat sini, lepas tu kita boleh anjurkan kelab rekreasi bersama Cikgu Su. Saya setuju. Kan? Gitu. Jom. Tak apalah, cikgu. Cikgu pergilah.
Dah lah. Tak nak, kita pergi dulu. Jom lah. Cuk kata. Macam kan? Eh, Fadiah, buka payah. Buka payah. Eh, jangan buka mobil berdosa lah. Jom. Jom. 1, 2, 3, go. Kau tunggu, Fatiha. Eh, dah lah. Aku tak fikir lah. Tak. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, walaupun pun cikgu nak ucapkan terima kasih sebab sudi datang ke kelas latihan cikgu ni. Okey, untuk hari ni cikgu akan memperkenalkan kamu beberapa bunga-bunga silat yang cikgu pernah belajar dulu. Okey, kamu lihat dengan teliti sebab kejap lagi saya akan ajar kamu dan kita akan buat sama-sama. Okey? Boleh cikgu mulakan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang korang ni kenapa? Nak suruh kita berdua ni bayar tol ke? Sebenarnya kami nak minta maaf atas kenakalan kami kat sekolah ni. Mulai hari ni boleh tak kami panggil Kak Fatihah kepada Kak Long? Sopan tak? Sopan sangat. Kak suka. Kan bagus kau dari dulu lagi macam ni. Ni adik-adik akak ni nak apa sebenarnya? Alamak, dia tahu. Dia panggil kita adik-adik. Okeylah, tu daripada adik-adik. Kak, sebenarnya kita orang suka kat kak. Boleh tak? Boleh apa? Korang nak bercinta dengan aku? Ha? Feeling-feeling lah ni. Ha? Korang balik, buka buku, baca. Mana pernah SPM kan? Eh? Banyak lagi benda nak belajar. Faham? Kau tengok, dah ceramah aku dah. Ni aku malas ni. Janganlah macam ni Kak Long. Kau nampak tak penumbuk ni? Boleh tak jangan kacau kami lagi? Kau tahu, diorang kan baru belajar silat. Aduh. Eh, kau ingat bagus sangat ke belajar silat dengan cikgu lembut tu? Eh, nak pula tanya korang ni. Korang tahu tak korang belajar silat apa dengan dia? Itu silat pulut. Silat orang kenduri kahwin. Yep. Cikgu Su tu, dia tak layaklah ajar silat. Dia layak ajar tarian. Habis dah. Dalam malah aku layan korang. Aku nak balik. Oi, kau jangan ingat kau cantik. Aku suka kau. Eh, boleh belalah. Dekat luar sana tu lagi banyak lah perempuan cantik aku boleh cari. Habis tu kenapa kacau aku? Ha? Jamal, tadi kau cakap kau boleh cari awet lain kan? Mana pakai kat aku boleh? Kau jangan buat aku sakit hati boleh tak? Baik lah. Boleh bagi kat aku boleh. Ramai anak murid cikgu. Alhamdulillah. Dah berapa hari dah saya tengok kelas silat cikgu ni. Saya berminat sangat. Rasa-rasanya boleh ke kalau saya sertai sekali? Eloklah tu kalau dah minat cikgu Saloma, apa lagi datanglah sertai saya. Boleh sangat-sangat. Boleh ke cikgu terima saya? Kelas silat saya ni bukan untuk pelajar saja. Untuk semua, untuk tukang kebun, tukang sapu sampah, semua boleh. Apatah lagi kalau cikgu cantik macam Saloma, boleh sangat. Bila saya boleh? Kalau ikut hati saya sekarang, tapi dah habis. Besok je datang. Boleh? Kalau macam tu esok je lah ya. Boleh, tapi jangan lupa buat baju silat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, masa mesyuarat nak adakan pasukan sukarelawan kampung, Tok Pengulu ada tanya, ini cadangan siapa? Pak Mai kata, itu cadangan cikgu. Cikgu Su? Lepas tu Tok Pengulu tanya lagi, cikgu yang tubuhkan kelab silat dekat sekolah tu ke? Alah Pak Mai ni, saya ni aja silat-silat biasa-biasa je untuk pelajar sekolah, tak hebat mana pun. Tu, orang Melayu dekat bandar tu, bukannya nak belajar silat. Ada sibuk belajar judo lah, taekwondo lah, karate lah. Alah biasalah tu. Tapi silat yang saya ajar ni,
Saya ajar yang saya tahu, yang saya pernah belajar dulu. Baguslah Cikgu Su ni. Jarang ada cikgu yang nak ambil tahu tentang harta benda orang kampung. Sanggup meronda dengan orang kampung malam-malam. Alah, apa yang dia kata Pak Mak ini, saya ni pun orang kampung. Kita buatlah apa yang kita boleh buat. Betul. Ni, dah lah. Kita terus meronda je. Ah, kita pergi sebelah sana pula. Ah, boleh juga. Ah, jom lah. Ah, jom. Kelipat orang lah, Pak Mai. Itu pencuri tu. Pencuri! Kau apa yang kata ya? Pencuri! Kau apa yang kata ya? Kau apa yang kata ya? Pak Mai, kejarlah untuk ini pun. Pak Mai, kejar! Lepas! Hei, jangan lari! Hei! Pencuri! Hei! 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 Jangan lari! Pak Mai! Ya Allah! Pencuri! Pencuri! Kau. Kau nak dengar cerita tak ni? Boleh. Okey, kalau aku bagi tahu korang, kau jangan bagi tahu budak-budak lain tau. Kalau terlibat dengan polis, aku tak nak. Ni tak ada kena dengan polis lah weh. Kau dah kenapa kan, Mel? Ni cerita kelakar. Pasal cikgu au-au. Cikgu Su? Ha? Ah, kenapa kena? Okey, kau bayangkan eh. Adalah satu pencuri ni. Lari punyalah laju macam orang kena kejar hantu. Lepas tu cikgu au-au ni kejar macam itik berjalan. Yang paling best sekali, Pak Mael lari lagi laju daripada Cikgu Su. Kejap, aku tak faham. Tak ada, malam tadi. Adalah aku nampak Cikgu Su dengan Pak Mael ni kejar pencuri. Adakah patut dia panggil pencuri tu, jangan lari, jangan lari. Memanglah pencuri tu lari. Apa punya bodoh lah Pak Mael dengan Cikgu Su tu. Ha. Ni, yang Cikgu Su tu pun macam mana lah boleh jadi cikgu kalau bodoh macam tu. Aduh, hai. Siapa yang bodoh? Cikgu Su bodoh kan? Korang bertiga ni yang bodoh. Kita pula. Ni kejap. Macam mana kau tahu Cikgu Su lari macam itik? Ke kau yang pencuri tu? Perempuan. Kau jaga sikit mulut kau. Mentang-mentang kau dah belajar silat, kau nak macam bagus dengan aku sini. Memang aku bagus pun. Pandai kau menjawab eh? Pandai. Kau tunggu kau balik nanti. Kau tunggu. Tak kisah. Macam baguslah sini perempuan Ish, kau nak gaduh dengan dia? Tak adalah, dia cek pasal dulu dengan aku kan? Kau tahu kan aku dengan dia? Tak, masalah dia sekarang ni, ada aku kisah? Muka aku ni, kau ada nampak muka kisah ke? Tak ada kan? Buat geram akulah perempuan ni. Tapi aku tengok. Sebab kena menari. Okey doh. Ya, aku minat dulu dia. Aku minat yang pakai baju merah tu. Aku minat yang pakai baju biru tu. Sebab kena menari kan. Smart doh. Ya, aku jam susah. Perempuan. Sekarang kau cakap dengan aku kau nak apa? Roh. Cakap bebek sikit dia awek aku. Siapa awek kau? Dahlah Fatiah, tak payah selindung lagi. Semua orang dah tahu hubungan kita. Diorang pun dah tahu. Kau baliklah. Gagaklah Rul. Perempuan kot, tekan kau nak gaduh dengan dia. Gagaklah. Tahu pun. Kalau korang kacau aku, korang usik aku, aku jerit biar semua orang datang sini, biar polis pun datang tangkap korang. Padan muka. Pantanglah nenek moyang aku, perempuan bangai macam ni. Aku bagi kau amaran kali terakhir sekali. Kalau kau kacau lagi hal aku, kau menyesal. Aku peduli apa? Ni, aku pun nak bagi korang amaran. Lepas ni kalau korang kacau lagi Cikgu Su, korang siap. Sebab aku rasa Cikgu Su tak kacau korang kan? Tak menyusahkan hidup korang kan? Assalamualaikum. Kau tengok tu. Itu yang kata awak kau. Kau buta ke apa? Dia suka kat Cikgu Pondan tu lah. Sekarang kau nak cakap apa? Ini kau salah, Rul. Aku tak buta tapi dia yang buta sebab pilih Cikgu Pondan tu. Dah tahu tu yang kau mengaku dia lagi yang dia awet kau tu pasal. Memang dia awet aku. Aku tahu kau masih
Penuh ni. Ada masalah. Tak ada apalah. Aku fikir pasal tiga Abdul tu lah. Sekarang ni fikir macam jadilah kacau aku. Mereka memang jahat, Kak. Bukan kakak seorang je kacau. Cikgu Su pun dah kacau. Tapi Cikgu Su diam je. Tu yang naik lemak tu. Tak apa. Lepas ni kalau ada kacau aku lagi, aku cili mulut seorang-seorang. Dah, sekarang tak payah cili. Kita spray je dorang. Cep. Spray. Nah, try ni. Kau nak suruh aku buat apa dengan spray ni? Sorry. Ni helah saya. Taklah. Sekejap, eh. Nah, Kak. Pepper spray. Motor aku tayar dia boleh berpusing tau. Laju gi. Si lembut je lah. Jom, kena-kena. Sekejap. Sekarang kita nak buat apa? Aku ada idea. Aku tanya je, kau jawab ya je. Okey, faham. Yeah. Apa khabar, cikgu? Khabar baik. Maaf cakap lah. Dari tadi saya tengok berjalan lenggang-lengguk, teringin hati saya ni nak mengorat. Ya? Yeah. Tup-tup bila dah dekat-dekat, Cikgu Su! Terus terbatal niat saya. Baguslah kalau tak Tuhan marah. Ni cikgu berpayung ni nak buat apa? Hai, salah ke? Saya nak tanya kamu satu soalan. Dan ada 3-4 soalan lagi sebenarnya. Payung diciptakan untuk apa kat dunia ni? Untuk berlindung dari panas dengan hujan lah. Okay, bagus. Okey, ada tak dalam kamus Dewi Bahasa ke, Dewan Bahasa Pustaka atau Oxford British Dictionary London ke yang menyatakan payung itu diciptakan hanya untuk golongan perempuan saja? Tak ada kot. Satu lagi. Sekarang ni panas ke apa? Panaslah. Masalah kamu. Saya menggunakan payung untuk melindungi cahaya matahari daripada kena saya. Kamu ni sejenis gila dan sejenis tak faham kenapa. Macam ni cikgu, ya? Orang lelaki ni, mana pakai payung? Kalau lah hujan kan, zup-zap, dah jumpa tempat berteduh. Tambah pula cikgu ganggu silat. Kalau pakai payung macam pondan lah. Hei! Apa korang ni? Kenapa korang ajar sangat? Ni cikgu tau. Mulut kau, jaga sikit eh. Kau jangan nak masuk campur urusan aku eh. Ini antara aku dengan dia. Dalam sekolah dia lah cikgu. Tapi kalau kat luar, ini kawasan aku. Kau ni faham ni? Kau nampak ni? Ini, kalau aku spray kat muka kau, spray kat mata kau, sesedap boleh buta tau. Abang ni buatlah. Baik. Hari ni cikgu selamat. Langit tak setiap cerah cikgu. Jom. Cikgu okey? Cikgu okey. Fatihah okey? Saya okey, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Tolong cikgu. Cikgu, saya rasa kalau cikgu tak ada apa-apa, saya minta dulu eh. Sebab saya tak boleh balik lambat. Nanti mak saya marah. Sebenarnya elok juga. Sebab nanti orang ingat kita skandal pula. Padahal awak datang membantu saya. Murid dengan cikgu. Manalah boleh. Saya minta dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati jalan. Cikgu, awak buat apa kat sini? Tak ada. Motor rosak eh? Oh, saya pandai baiki motor. Saya memang pandai. Tapi tak apa, biar saya tolong. Apa yang rosak mesin? Tak apa cikgu. Rosak sikit je pun. Lagipun, cikgu tolong saya baiki motor ni. Cikgu nak ke mana ni? Oh, saya nak ke kedai beli barang sekejap. Betul ke tak nak saya tolong ni? Macam tu cikgu pergi lah dulu. Saya nak sambung baiki motor ni. Betul, tak rosak? Betul. Saya tolong. Tak apa, cikgu. Masih baik. Kau buat apa kat sini? Cantik bang, betul bang. Betul bang.
Terbaik bang. Berkilat-kilat. Suka mata ni. 150cc. Laju. Ya, minat. Oh. Okey bang. Okay. Jaga elok bang. Memang sibat. Ni semua cik berlebut kau tu ni pasal kau tahu? Kalau tak makan goreng aku gini. Nak buat macam mana bos? Jadi tiba-tiba timbul kat depan tu. Nasib baik keadaan terkawal. Cikgu kau lah punya pasal cikgu lembut kau tu. Ha, itu satu benda yang bos tak tahu pasal saya. Ha, saya ni budak kelas pandai. Ha, cikgu tu cikgu kelas kami dengan Jamal. Pandai sangat. Itu sebab lah boleh terlepas mata tu. Nak buat macam mana bos dah benda jadi? Aku rasa dia dah syak kita nak curi motor tu. Aku kena alang dia sebelum dia bagi tahu orang lain. Ha, habis tu sekarang bos nak buat macam mana? Kau dengar? Kau dengar aku dengar apa? Kau pergi kutip. Apaan? Okey, okey. Bos tunggu sini. Saya pergi ambil. Kau dengar lagi? Dengar. Pergilah sekarang! Okey, okey. Serius kau selalu nampak dalam sini? Ya. Ha, pukul 12 ni dekat kelas. Ha, kelas Pak Topes. Alah, nanti dia datang lah tu. Kau tahu, cik. Cikgu, cikgu, cikgu. Hai! Cikgu. Terkejut saya. Ah, saya sebenarnya ada benda nak cakap dengan cikgu ni. Dekat kelas tadi tapi segan pula dengan murid-murid. Lagipun ni antara kita berdua je. Kita berdua? Bermaksud awak. Saya nak minta maaf lah pasal peristiwa yang berlaku kat pekan semalam. Lagi satu cikgu, saya dengan Kamil berminat nak masuk persatuan seni silat yang cikgu anjurkan tu. Kamaru bersama. Ah, betul tak cikgu? Ah, lagi pun kan, kita dah rancang lah. Cikgu ajar mesti pas nanti kan? Tak apalah kalau macam tu petang nanti datang latihan saya. Eh? Oh, lepas ni jangan terkejutkan saya lagi. Lemah jantung saya. Cikgu. Yes. Kuih yang nanti tu tak perlu. Dia nak cakap saya. Ya. Eh, dah jumpa Jik. Tu kenapa budak tiga orang tak ada kat sini? Mana? Dah tak ada orang. Assalamualaikum. Cikgu, saya dengan Fatihah minta maaf sebab lambat. Tak apa. Masuk dalam dulu. Kita panaskan badan dulu. Jom. Terima kasih. Cepat. Cepat sikit. Kita lambat. Kira. Okey. Sekarang ini saya akan mengajar kamu yang pertama sekali bagaimana kita nak menyerang sekiranya kita diserang. Okey? Tapi saya perlukan seorang pembantu. Saya, cikgu. Ah, jom sini. Okey. Sekarang ini awak cuba tumbuk saya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Dua kali. Okey, kita mulakan sekarang. Macam ni dulu, saya sikit. Awak tumbuk saya. Cikgu, kira ni? Cikgu, apa awak buat ni? Cikgu, kira nak saya panggil ambulans ke, bawa ke polis ke apa ke? Nak ke? Tak apa, cikgu, salah maaf. Cuma cikgu tengok mata saya ni bengkak ke, luka ke apa ke, cikgu? Okey. Ada sakit, cikgu. Nak perlukan bantuan apa-apa ke? Saya boleh tolong. Tak apa, cikgu. Kita kena teruskan kelas ni juga walaupun pun. Okey. Ya? Cikgu duduk. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Cikgu duduk. Bohong. Sini. Sini, cepat. Okey, sekarang ni depan sikit. Yang di daun sana. Okey, sekarang ni biar saya bantu bawa. Balik ni kan? Cerita apa yang? Cerita apa? Cerita jap. Cerita Godzilla. Yang cerita baru tu. Kita kan? Tak apa. Ni aku belanja. Nak? Okey, sangat tu. Kan? Hei!
Ya, aku memang tak puas hati dengan korang sampai semalam lagi, tahu tak? Ni je, weh. Pendekar Cikgu Su dengan Laksmana dia sekali datang nak warning kita. Apa lagi yang kau tak puas hati lagi ni? Kau memang sengaja kan tumbuk mata Cikgu Su, kan? Sekarang ni, baik kau mengaku. Sebab aku dengan Atika nampak tau. Kau saja je nak buat macam tu kat Cikgu Su, kan? Ya, memang aku sengaja. Kenapa? Sebenarnya nak masuk latihan silat tu pun kita dah rancang. Puas hati. Belal kau. Woi! Kalau korang dua nak jadi jantan sangat, marilah bertumbuk dengan aku. Weh, nampaknya Domina ni dah main kasar dengan kita, weh. Tapi aku pelik sikit lah perempuan macam ni. Garang tu singa. Sama cantik. Buat sikit hati aku. Eh, hey, Mel. Cantik-cantik juga. Aku ada hati dengan dia ni. Masih lagi ada hati? Eh. Mestilah garang-garang pun sama macam garang mak aku juga. Tapi suka dia. Tunggu henti. Sorry. Cikgu Su? Kalau cikgu rasa tak selesa nak mengajar hari ni, baliklah berehat. Saya izinkan. Ni pasal kelas cikgu tu, saya dah minta tolong cikgu Saloma gantikan. Cikgu jangan bimbanglah. Saya dah bincanglah dengan dia. Tak apalah, pengetua. Mata saya ni kena tumbuk je, bukannya apa. Saya boleh mengajar lagi, tak apalah. Boleh je. Sebenarnya kalau cikgu nak ambil cuti pun saya tak kisah. Alah, bukan lama kan? Sehari dua je. Tengok nanti macam mana. Kalau saya dah sakit sangat, saya tak tahan, nanti saya beritahu pengetua. Tapi sekarang saya okey lagi. Yelah. Ni, Cikgu Saloma cakap, jamal tumbuk tepat kat mata cikgu ya, masa latihan silat itu. Dia tak sengaja. Kebetulan masa kelas silat saya tu, saya sedang mengajar teknik menyerang, teknik menumbuk. Dia nak tumbuk saya, saya pandang ke arah lain. Kena mata saya. Tapi tak apalah, bukan salah dia. Tak sengaja. Saya yang salah. Patutnya saya menelak. Tapi Jamal dia minta maaf tak dengan cikgu? Saya tak fahamlah kadang-kadang dengan cikgu ni. Ha? Baik sangat dengan anak murid. Hari itu tu, ha? Yang diorang letak katak kat dalam bilik darjah, cikgu diam. Ha? Diorang letak chewing gum dekat kursi, cikgu diam. Ini sampai mata lebang kena tumbuk pun. Takkanlah cikgu nak diam juga. Sesekali kena ambil tindakan, cikgu. Saya tahulah cikgu ni memang baik. Tapi tak boleh biarkan macam itu, cikgu. Nanti anak murid pijak kepala. Saya rasa kan, besok saya nak panggil diorang. Kalau boleh, nak panggil ibu bapa diorang sekali. Saya nak cikgu buat tuntutan. Macam inilah, pengetua. Kalau benda ni menjadi masalah, memberi kesulitan pada pihak sekolah dan juga pengetua, saya ambil keputusan macam ni je lah. Biar saya mengalah. Mengalah? Apa maksud cikgu? Assalamualaikum. Fatihah. Sekejap. Cari cikgu. Oh, Atika. Atika dia tak dapat datang, dia demam. Oh, yang lagi tiga orang tu? Cikgu tak payahlah tunggu diorang. Datang pun. Tak apalah. Sebenarnya saya ni tunggu Cikgu Saloma. Oh, Cikgu Saloma eh. Panjang umur Cikgu Saloma. Waalaikumsalam. Panjang umur Cikgu. Macam inilah, kalau semua dah ada, kita boleh mulakan latihan lah. Tapi hari ini saya nak Fatihah yang turut mengetuai latihan kita hari ini. Saya? Ya, saya. Boleh Cikgu, tapi kenapa saya? Sebenarnya macam ni, hari ini adalah hari terakhir saya mengetuai dan bersama-sama kamu untuk kelas silap ni. Sebab saya terpaksa mengundurkan diri dan akan ada cikgu lain yang akan ganti nanti. Kalau tak ada apa-apa, kita mulakan kelas. Silakan cikgu. Okey, semua boleh bangun. Kita panaskan badan dulu, ya. Cikgu Su! Cikgu! Sekejap! Eh! Alright.
Cikgu Saloma. Laju. Cikgu. Cikgu nak pergi mana ni? Oh, saya ni nak ke pekan, nak beli barang-barang masak. Saya ingat malam ni saya nak masak. Wow. Cikgu boleh masak punya. Sebenarnya bolehlah masak sikit-sikit walaupun saya ni banyak lagi benda yang saya boleh buat. Tapi tak kira saya nak bagi tahu semua Cikgu Saloma. Oh, baguslah macam tu. Tentulah sampai dapat kahwin dengan cikgu kan. Ah, cikgu sebenarnya macam ni. Pasal tadi, pasal yang cikgu cakap cikgu nak berhenti jadi cikgu silat tu kan. Kenapa cikgu? Sebenarnya macam ni lah Cikgu Saloma. Sejak-sejak kes saya kena tumbuk dengan pelajar hari tu, saya dah ambil keputusan. Saya tak nak panjangkan cerita ni sebab kalau saya panjangkan lagi, dia akan melibatkan ibu bapa pelajar, menyusahkan mereka dan menyusahkan saya. Jadi saya rasa yang terbaik untuk saya sekarang ni, saya tarik diri, masalah selesai, kan senang. Yelah, tapi saya sebenarnya suka kalau cikgu rajin dalam kurikulum sekolah. Sebab sekarang cikgu-cikgu yang ada kat sekolah tu semuanya dah kahwin, dah ada anak kan. Jadi tak ada masa dengan murid. Bila cikgu rajin buat aktiviti sekolah tu, jadi berbalulah untuk budak-budak kan. Betul tak? Yelah, saya faham betul Cikgu Saloma. Tapi tak apa, nanti kita fikirkan apa yang kita boleh buat sama-sama eh. Ha, bukan silap macam-macam nanti. Tapi saya dah lambat ni. Saya nak pergi takut barang habis pula. Eh, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalam. Untunglah siapa dapat jadi isteri dia. Harap-harap akulah. Pengetua. Semua sini, cepat-cepat sini. Duduk. Pengetua. Ya, iyalah. Ni, cakap apa kat pengetua? Selamat petang, pengetua. Selamat petang. Tak maaflah saya saya tu over sikit tadi. Hebat betul Cikgu Su mengajar murid-murid ni main bola. Alah, pengetua biasa je. Memang hebat. Ni dengar sini saya nak lantik Cikgu Su jadi jurulatih bola sepak sekolah ni. Boleh ya? Latihan Cikgu Su lain macam lah. Penat kami. Ini keputusan saya. Mulai sekarang, Cikgu Su akan jadi jurulatih bola sepak sekolah ni. Kamu semua ni kena dengar cakap dia tau. Aduh, matilah kami. Tak ada mati-matinya. Keputusan saya mutamat. Mana Pak Jamal? Ustaz okey. Aku bengang betul dengan si Fatihah tu. Kau tahu semalam, dia blok Instagram aku, Facebook, Twitter sekali kau tahu. Kau ingat kau seorang je kena blok? Aku pun kena. Kau pun? Weh, aku pun kena lah weh. Weh, perasan cun betul lah perempuan tu. Nak kena ajar si budak Fatihah ni. Okey, yang tu aku setuju. Weh, dia masuk bila air tu weh. Jom weh, skodeng ni nak? Weh, aku tak berani tu. Kan kena pukul lagi yang lah. Ya Allah, kau ni kata lagi lelaki. 3-1 kot. Tak, aku tak berani lah. Aku lupa dulu. Kau masuk dulu. Aku belanja kau ais krim. Kau ais krim dulu. Aduh, sekejap. Okey.
saya baru 10 tahun dekat sini, tak pernah dalam sejarah 50 tahun sekolah ni pengetua kena intai. Dari zaman saya nak dara tak pernah kena intai, dah sekarang ni menjanda pula, kamu bertiga nak mengintai saya? Geramnya saya, geram betul tau. Sebenarnya kita orang bukan nak intai cikgu. Habis? Kalau tak intai saya, nak intai siapa? Nak intai siapa? Fatihah. Fatihah. Kamu bertiga ni dalam menipu, mengintai. Kamu tahu tak kamu buat kesalahan dua dalam satu sekali arung? Pengetua. Apa Cikgu Su? Boleh tak kalau saya cakap sekejap? Cakaplah. Pengetua, yang terbaik untuk pengetua sekarang adalah, apa kata pengetua pergi ambil air semayang, sejukkan diri tu, tenangkan fikiran tu, fikir yang positif dan redakan kemarahan pengetua tu. Betul tu. Sabarlah sikit Cikgu. Semua benda boleh bincang. Banyaklah awak punya bincang. Ni sekarang ni saya dah tenang. Saya dah sejuk dah ni. Dan saya dah buat keputusan. Keputusan saya adalah saya nak panggil ibu bapa kamu bertiga datang sini dan nak cakap pada mereka yang saya nak buang kamu daripada sekolah ni. Buang? Ya, buang. Saya nak keluarkan kamu daripada sekolah ni. Ini keputusan mutamat. Masalah selesai. Belum selesai lagi pengetua. Apa lagi Cikgu Su? Sebab saya rasa keputusan kita atau keputusan pengetua nak buang mereka tiga daripada sekolah bukanlah keputusan yang tepat untuk sekarang ini. Bukanlah yang wajar pengetua. Sebab bila kita buang mereka daripada sekolah, mereka akan jadi penganggur. Bila penganggur tak ada duit, terdesak, mereka akan buat macam-macam kerja pengetua. Contohnya merompak, mencuri, membunuh belum lagi. Cuba pengetua fikirkan. Masa depan mereka akan gelap. Saya rasa dan saya mohon jasa baik pengetua, kita berilah peluang terakhir untuk mereka bertiga ni. Dan saya sanggup, saya rela menjadi penjamin walau apa pun berlaku selepas ini, pengetua. Betul awak nak jadi penjamin? Mulai daripada hari ini, apa-apa berlaku pun antara diorang ni, saya cari awak cikgu Su. Ya? Baiklah. Apa nak? Tempat baru? Aku tak ada mood lah. Gagal lah nak kena buang sekolah kot. Cikgu dah agak dah kami bertiga memang ada kat sini. Ni memang buat kami cikgu. Satu sekolah tahu kot. Apa yang kamu bertiga cuba buat? Cikgu baru dapat tahu tadi yang kamu bertiga ni hampir kena buang sekolah. Alah cikgu, benda hal kecil pun. Tak cikgu, benda kecil ni besar-besarkan je. Lagipun, bukan yang kita nampak pun apa yang pengetua tu buat dalam tu. Hal kecil ya? Cuba masuk tandas perempuan dan cuba buat sesuatu yang tak senonoh. Itu hal kecil ke? Kes dah selesai dah pun cikgu. Lagipun cikgu sudah jumpa pengetua untuk selesaikan kes ni. Kamu semua tahu tak? Cikgu Su tu sanggup bertanggungjawab atas kamu bertiga. Kalau lepas ni kamu buat silap lagi, dia akan dikenakan tindakan tatap tertib. Ya ke cikgu? Yalah. Kamu ingat dia main-main ke apa? Dia sanggup jadi penjamin pada kamu bertiga tahu tak? Cikgu Su tu memang baik. Dan kamu ni, bila nak berubah? Takkan sebab tua nak jadi macam ni? Nasib baik Cikgu Saloma ni cantik. Kalau tak, betul juga cakap Cikgu Saloma ni. Kalau tak kena Cikgu Su, kita dah lama kena buang sekolah tau. Itulah, kalau kena buang, habislah aku. Bapak aku mesti pukul aku. Apa kata kita jumpa Cikgu Su, kita minta maaf dekat dia? Okey. Kamarun, kau tak nak ikut sekali? Tak nak aku. Kalau kau nak sangat minta maaf dengan dia, kau pergilah. Aku tak rasa bersalah pun. Kau pilih minta maaf kat Cikgu Pondan tu. Biarlah si Kamarun ni. Jom kita, Kamil. Jumpa Cikgu Su. Kau betul ni, jomlah. Belah lah, belah lah kalau kau nak pergi. Jom, kita pergi sekarang. Kau betul ni?
Ha, pergilah. Nak minta maaf sangat dengan dia kan? Tinggalkan aku macam ni. Kawan pun tak ada. Assalamualaikum. Cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Lah, Jamal dan Kamil. Masuk, masuk, masuk. Ha, buka slipper kat luar. Masuk. Duduk. Lah, apa hajat datang rumah cikgu ni? Cikgu, sebenarnya kami nak minta maaf sebab banyak sangat buat salah kat cikgu. Tapi cikgu tetap maafkan kami. Memang cikgu marah dengan kamu berdua sebenarnya. Marah yang sangat-sangat. Tapi baguslah kamu datang jumpa saya minta maaf dan sedar kesilapan yang kamu dah buat. Tapi walau apa pun, kamu berdua kena janji dengan saya takkan ulang kesilapan atau benda yang sama lagi. Faham? Faham? Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Kami berdua rasa menyesal sangat. Ha, cikgu. Kalau kami berdua nak sertai pasukan bola sepak sekolah boleh, cikgu? Eh, elok sangatlah tu. Besok petang datang padang. Ikut latihan cikgu. Terima kasih sangat, cikgu. Saya dengan kami dah lama nak main bola untuk sekolah. Tapi tengok mereka main macam suam-suam kuku aje. Bila cikgu dah melatih mereka, saya tengok pasukan kita ada keyakinan untuk jadi juara. Sebab saya yang mengajar mereka. Eh, tak adalah. Saya gurau dia. Ni, alam-alam dah kat sini. Makan malam, saya boleh pemasak. Sekejap saya ke dapur. Kau buat pempatut sekejap. Kau pula dulu. Sekejap. Saya gue. Tak apalah, makan malam free je. Terima kasih. Buat begitu, cikgu. Eh, betul. Ni ha, saya tampal jadual perlawanan bola sepak ni sebab tahun ni dianjurkan oleh sekolah lain. InsyaAllah tahun depan sekolah kita pula anjurkan penutur. InsyaAllah. Ni cikgu, saya nak tanya ni. Agak-agak peluang nak menang kita tahun ni ada tak? Saya rasa ada. Lagipun Jamal dengan Kamil tu pun dah sertai pasukan bola kita. Budak dorang tu. Budak bertuah tu. Dorang tu kuat lari tau, cikgu. Ya, betul. Sebab mereka tu saya nampak ada potensi untuk jadi pemain yang baik. Apa yang saya dah buat, saya suntik semangat pada mereka berdua supaya berlatih dan main bersungguh-sungguh. Ayolah, cikgu. Buatlah apa-apa yang terbaik. Saya percaya pada cikgu. Ya? Terima kasih, cikgu. Saya jalan dulu, cikgu. Ya, saya. Salah aku tengok sejak rumjak kau selepak dengan aku. Boleh kata 4 jam dengan aku ni. Hai, kenapa bos? Tak boleh ke? Bukannya tak boleh. Eh, bukan ke apa? Kau selepak dengan kawan kau dua orang tu. Apa nama dia orang tu? Jamal dengan Kamil. Jamal dengan Kamil. Apa cerita? Saya dah tak kawan dah lagi dengan dia orang tu, bos. Baguslah kalau macam tu. Eh, benda ni kau patut buat daripada dulu lagi. Kau jangan ikut dia orang. Dia orang tu tak bagus. Kau ikut aku. Aku boleh jamin masa depan kau. Ha, lagi satu. Aku dengar mak kau bawa balik 2 JB. Ya, dia bagi kau duit? Ada. Kalau ada, kau bawa keluar. Macam mana? La ilaha illallah, alhamdulillah. Kau nak masuk ke? Nak. Jom aku belanja. Jom. Hari ni aku dah jadi orang kaya. Itu tak tahu lagi. Cepat. Okay, duduk. Okey. Seperti mana yang kamu tahu semua, besok perlawanan akan bermula, betul? Saya ada benda yang saya nak bagi tahu. Pertama sekali, saya nak minta maaf sangat-sangat sebab saya tak boleh sertai kamu besok untuk menyaksikan perlawanan tu. Tapi saya yakin, kamu semua boleh bermain bersungguh-sungguh. Kena yakin. Yakin boleh? Yakin? Yakin! Kena macam tu. Oh, ni Jamal. Ni ada sedikit duit belanja. Kamu bawa kawan kamu semua makan-makan. Terima kasih, cikgu. Tapi banyak sangat ni, RM200. Tak apa, tak ada masalah. Ini kiranya macam duit denda lah. Duit semangat sebab saya tak boleh datang besok. Baiklah, cikgu. Dah duduk. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Satu lagi. Ni Jamal, Kamil,
Saya harap kamu boleh bagi semangat pada yang lain untuk bermain bersungguh-sungguh besok. Kena pastikan kita akan juara. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Siapa yang nak berlatih, berterus berlatih. Tapi jangan restif sangat. Takut cedera pula besok nak berlawan. Saya nak berehat sekejap. Saya dah penat. Ya? Yeah? Selamat maju jaya semua. Assalamualaikum. Tanpamu ku kan sedih. Karena kaulah penyelamat. Akan sentiasa di hati. Berapa kau ada? Macam saya rasa 35 sen je kot. 35 sen? Dalam bank? Dalam bank ada RM10. Tapi itu pun tak boleh buat keluar, bos. Kau pakai. Ha. Aku ada RM2. Bank pun aku ada. Bos, buat apa semuanya duit? Buat apa duit? Buat makan lah. Kau ni. Dah lah kita nak buat kerja tadi. Nak curi ayam susah sekarang ni. Sikit lagi nak mengimpat, kau tahu tak? Tu, si baik ada duit beli. Habis tu, bos nak saya buat macam mana? Saya sekolah lagi kot. Ni, semua cikgu kau punya pasal tu. Cikgu lembut kau tu. Ha, sekeralawan tu. Siapa punya dia? Yalah. Nak cerita dia, aku nak alah cikgu kau tu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ni cikgu, semalam pusingan pertama kita menang kan? Ni katanya hari ni akhir. Saya harap cikgu dapat temankan saya . Sekejap cikgu. Ni Atika ni, saya suruh dia buat ulasan perlawanan dekat sana. Sekejap. Ya, Atika. Oh, ya. Ayolah. Terima kasih, Atika. Ni, perlawanan pukul 4. Saya harap cikgu dapat temankan saya, ya? Macam inilah, pengetua. Saya nak kena balik dulu. Nanti petang kita pergi sama-sama, ya? Eh? Jangan tak tahu pula. Nanti saya terkinja-kinja. Nanti orang ingatkan saya sawan pula. Kita balik dulu, ya? Ayolah, ya. Assalamualaikum. Cikgu, kalau boleh pakai jersey, ya? Saya cuba. Pergi dulu. Suara dan irama yang menyakitkan telinga. Oh no, lembut pagi yang lembut menyentuh pipi yang gembu. Tanpamu bukan kelewat. Ah, Fatihah. Sebaik awak ada. Ni, awak nak ke mana? Saya nak pergi kelas silat. Ah, ni, awak tolong saya hantarkan dekat cikgu Su handphone dia. Tadi dia tertinggal dekat apa ni bilik guru. Boleh. Lepas tu awak cakap dia cepat sikit. Perlawanan nak mula dah. Baik cikgu. Kamu buat apa kat sini? Cikgu, sini up. Ada apa? Sedia lambat ni. Kejap je. Ini raja je lah. Apanya? Cikgu, sebenarnya kan? Panas tak? Tuan, ini memang panas. Pacat matahari tu. Itulah, panas sangat. Lepas! Lepas! Ini ke rancangan bos? Curi cikgu Su? Yalah, kau ingat apa? Ha? Ni, kalau dia bising ni, kau sombak dengan bosnya ni. Bising lah! Lepaskan aku cakap! Selombot ni. Kau buat... Kau ambil! Lepas! Pulak. Hello. Aduh, mana pengetua ni? Azam sedang membawa perasaan agama menggelecek. Wasi kepada kami, kami mula menggelecek dan melepas hidup rumah tahanan. Dan semakin tegang dan tidak terkawal. Saruka yang berdiri cantik yang terbuka oleh jaman. Gol! Gol! Yes! 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 Yes!
Kena. Ha, kenapa? Kalau kita gos ni tak payah beritahu cikgu lah. Cikgu tak nak dengar. Hello, pengetua. Ah, saya ni Fatihah. Fatihah? Ada kenapa Fatihah? Ha? Cikgu Su? Kenapa dengan Cikgu Su? Kamarul? Macam mana cikgu beritahu sampai saya? Awak buka mata saya sekarang. Buka saya cakap! Memang betul pun awak kan? Saya kenal awak. Walaupun awak datang sekejap je kelas silat saya tetap kenal awak sebab awak pelajar dekat sekolah saya, ya Kamarul? Ya, cikgu senyaplah cikgu. Nanti pun saya dengar. Saya peduli apa? Awak lepaskan saya sekarang. Buka tangan saya ni. Ya, tak bolehlah cikgu. Nanti pun saya marah nanti. Ya, buka je lah. Tak bolehlah cikgu. Kamu kenapa jadi macam ni, ya? Kenapa kamu jahat sangat macam ni? Dalam kelas kamu budak yang baik tau tak? Dekat sekolah kamu pelajar yang saya hormati. Awak tahu tak? Ya, cikgu tak fahamlah. Dia tu abang kat saya. Sejak ayah saya meninggal dunia dulu, ibu saya terpaksa cari kerja dekat Johor Bahru. Masa tu dia yang banyak bantu saya. Dia yang jaga saya. Masa saya tak ada duit belanja sekolah dulu, dia yang bagi saya duit. Saya tu hutang budilah dengan dia, cikgu. Sebenarnya cerita cikgu tak fahamlah. Kamarul, kita kalau nak berubah, bila-bila masa kita boleh berubah, tahu tak? Saya rasa awak dah cukup matang, dah cukup besar, dah cukup dewasa untuk memilih benda yang baik atau benda yang buruk. Macam saya cakap tadi, awak pelajar yang baik, awak tahu tak? Tak bolehlah cikgu, saya dah terlambatlah nak berubah. Kamarul, dalam hidup kita ni kalau nak berubah, tepuk dada tanya selera. Sekejap je awak nak, pasangkan niat tu, okey saya nak berubah, awak akan berubah. So bila awak nak jadi macam ni? Kenapa cikgu baik sangat dengan saya? Saya dah hina cikgu. Saya dah buat jahat dengan cikgu. Saya dah ejek cikgu. Tapi cikgu tetap buat baik dengan saya. Kenapa Kenapa awak tanya? Sebab satu je, Kamarul. Sebab saya cikgu awak. Sebab saya mendidik awak. Sebab saya pernah berjanji pada diri saya untuk mendidik anak bangsa menjadi anak yang berguna pada masa hadapan. Itu sahaja niat saya. Sebab tu saya masih di sini dan saya ingin membantu anak-anak murid saya, pelajar-pelajar saya di sekolah saya yang ada masa depan yang cerah. Sebab tu saya nak bantu. Itu sahaja. Ya, cikgu. Saya nak berubah. Tapi, tapi apa berubah je lah. Saya boleh bantu awak. Tak boleh lah, cikgu. Dah terlambat lah, cikgu. Tak pernah terlambatnya. Dahlah, tunggu awak memang lambat. Awak buka tangan saya sekarang ni. Saya sakit. Cepat! Cikgu dah boleh lepaskan diri? Ya. Masa kita berborak-borak tadi, berdebat tadi, saya dah buka tangan saya dah. Itu bagusnya memakai krim pelembut tangan dan juga lotion setiap hari. Kau tangan saya lentik. Habis cikgu susah buka ikatan cikgu tadi, kenapa? Sebab saya saja. Saya nak uji je kamu ni baik ke tidak dengan saya. Kita balik dulu lah. Jom. Hei! Hey. Rul, apa cerita ni? Aku keluar sekejap, aku dah lepas kecil lembut kau ni. Bos, saya dah nak berubah lah, bos. Saya dah tak nak buat kerja ni lagi. Berubah? Kau tak nak meripik lah. Aku buat semua ni sebab cikgu lembut kau ni lah. Lembut apanya? Kan dia cakap dia nak berubah. Dah lah. Hey, kau tahu tak? Semua benda yang aku buat gagal sebab engkau, kau tahu? Sebab kau buat benda jahat. Kau ni? Kau kan? Balik! Okay, ambil tali ikat dia cepat! Okey, okey. Okay. Ikat dia. Pisau. Eh, apa? Pisau. Kau ingat senang nak kalahkan aku? Ni Jingo lah. J-I-N-G-G-O. Jingo! Bos, sanggup bos buat saya macam ni? Memang sanggup. Apa kau ingat aku sayangkan kau ke? Aku buat semua ni sebab kau ni macam balaci aku. Aku anggap kau pun balaci aku. Kau lepaskan dia! Kau lepaskan dia! Kalau aku tak lepas, kau nak buat apa? Kau nampak ni? Kau nampak ni? Aku spray muka kau nanti. Spray, spray! Payuh saya, Basri! Basri! Mikro! Allah Akbar! Lega! Okey tak, cikgu? Kuat tak? Alhamdulillah, selamat. Apa kita nak buat sekarang dengan jahanam ni? Ikat, cikgu. Ikat. Tali mana? Tali. Tujuh. Ikat. Ikat. Ikat cepat! Ya Allah. Mana tali lagi tak cukup? Tali elektrik kan mati kejung pula.
Ikat dia. Dan bagi terlepas lagi. Sudah. Cikgu. Apa yang berlaku ni, cikgu? Ni pengetua, kalau pengetua nak tahu, ni lah dia perompaknya, ni lah pencurinya yang buat hugu harga kacau bilau kat kampung kita. Ni dia, padam muka dia. Oh, kau lah ya. Habis? Cikgu, tak ada apa-apa? Saya okey, pengetua. Nasib baik Kamarul dengan Fatihah dia tolong saya. Kamarul ni lah. Dia yang tolong buka ke tangan saya masih kena ikat tadi. Lepas tu Fatihah datang, bawa paper spray ni, dia spray. Itulah hasilnya. Sebaik kamu berdua ada. Terima kasih je lah eh. Sekarang kita bawa dia dekat balai polis. Biar polis je selesaikan kes dia. Dah, jom. Tolong tempat bawa dia. Angkat dia. Nak lawan pun nak tu. Geramnya. Dah. Jom. Fatihah, pergi. Balai polis. Mau kau rasa ke kau something sangat? Cikgu Su, terima kasihlah sebab sedarkan saya tadi. Kalau saya tak berubah, mungkin perkara yang tak digini akan berlaku tadi. Tak apalah, Kamarul. Tak banyak terima kasih dengan saya sangatlah. Semua dah selamat, alhamdulillah. Yang penting sekarang ni awak nak berubah. Dan awak nak berubah dari hati awak sendiri. Saya bantu mana saya mampu je. Jolak. Oh, saya lupa. Kita kena pergi sekolah menengah Bukit Palong. Diorang tengah berlawan bola sepak. Apa yang jadi dengan tim sekolah kita? Eh? Jom, kita tengok. Jom. Bagi tu dah siap. Lagi sikit. Kau siap? Sikit. Korang, aku nak duduk boleh? Duduklah, macam tak biasa pula. Inilah, aku nak ucapkan tahniah dekat kau dengan Kamil. Yalah, berjaya menjadikan gol dan berjaya buat sekolah kita menang kemarin. Sebenarnya, aku nampak kau datang. Tapi kenapa kau tak tegur? Seganlah. Ni, aku banggalah dengan pasukan bola sekolah kita. Yalah, dapat mewakili sekolah ke peringkat negeri. Ini semua berkat Cikgu Su yang membimbing pasukan bola sepak sekolah kita. Kalau tak kena Cikgu Su, bola sepak sekolah kita ni tak tahu ke mana. Betul. Hari tu aku nampak kau dengan Cikgu Su kan? Kejap. Aku dengar cerita abang angkat kau kena tahan dengan polis. Apa cerita? Dia dah masuk lockup dah. Aku dah tak nak ada apa-apa hubungan lah dengan dia lagi. Aku bertekad nak berubah. Baguslah kalau macam tu. Okey, Ding. Kau nak kawan kita orang balik ni? Mestilah, itu sebab aku datang jumpa korang kat sini. Alah, tak kisah pun. Kau kan kau baik kita orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Amboi, dah pandai hormat sini nampak. Mestilah, kita orang dah berubah. Alhamdulillah. Baguslah kalau macam tu. Tadi akak ada jumpa dengan Cik Musu. Dia cakap dia nak tubuhkan kelab baru. Nak ikut tak? Kelab apa? Kelab rekreasi. Sebab kalau korang nak ikut, korang bagi nama dekat Tika. Lepas tu nanti aktiviti pertama kita, kita akan pergi apa ni? Panjat Bukit Gading. Belakang ni je. Jomlah. Nak, saya nak ikut. Saya rasa Kamil dengan Kamarul pun nak juga kan? Boleh. Okey, bagus. Bagi nama dekat Tika. Abdul Jamal. Sekarang saya menjemput ketua kampung kita, Haji Abrahman Musa, untuk memberikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bagi pihak JKKK kampung ini ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih kepada Cikgu Suhaimi yang telah banyak berjasa kepada kampung kita dan juga sekolah ini. Saya harap Cikgu sudi terima sumbangan yang tidak seberapa ini daripada kami semua. Kata sekarang kita menjemput Cikgu Suhaimi pula memberikan sedikit ucapan. Silakan Cikgu. Terima
Assalamualaikum semua. Pertama sekali saya ingin memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT kerana menghadiahkan saya sedikit penghargaan tadi. Terima kasih banyak. Walau apa pun, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah, kepada puan pengetua, semua cikgu-cikgu dan semua pelajar dan juga seluruh penduduk kampung. Dan segala apa yang telah saya kongsikan, saya berikan, saya didik kamu semua, itu hanyalah satu tujuan untuk membentuk insan yang berguna di masa depan, insyaAllah. Dan sekali lagi ucapan terima kasih buat semua kerana menerima saya seadanya yang sebegini rupa. Jangan ingat lembut itu tidak berguna, ya, berguna di masa depan, insyaAllah. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Suka caramu menahan diriku saat ku kan pergi jauh.